Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tuassir fitan min bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai kepada 16 Syaban pada malam ini, yang mana malam tadi telah pun kita dapat tawaran daripada Allah SWT untuk menghidupkan malam Nisfu Syaban, yang mana Allah SWT menedik setiap hamba-Nya yang mereka minta keampunan, maka akan diampunkan oleh Allah SWT. Maka dengan itu, beruntunglah bagi siapa yang beramal malam tadi, sama ada beramal dengan membaca surah Yasin 3 kali ataupun melakukan solat-solat tasbih ataupun melakukan apa saja, kerana 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah SWT, di antaranya malam Nisfu Syaban. Amat-amat rugilah bagi siapa yang melalaikan malam tadi, kerana kita tak tahu sama ada kita akan bertemu lagi dengan Syaban akan datang. Mungkin kita telah pun disemadikan ke alam barzah, kita tidak tahu. Kita sambung sedikit kepada pengajian kita sebelum kita tangguhkan pengajian ini untuk kita menyambut bulan Ramadan nanti insya-Allah taala, kepada bab yang seterusnya dalam kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yang sahih mengikut mazhab Syafi'i, muka surat 142. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai berkata dalam syarah Sahih Muslim muka surat 111 juz keempat. Sahih Muslim itu telah disyarahkan oleh Imam Nawawi. Adapun Sahih Bukhari disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu membentangkan dalil bahwasanya basmalah satu ayat daripada mushaf dengan tulisan musyaf, iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah, yang merupakan salah satu ayat dan wajib dibaca. Beliau berkata hal ini merupakan kesepakatan di kalangan sahabat dan ijma' mereka bahawasanya tidak boleh ditetapkan dengan tulisan Al-Quran melainkan dengan Al-Quran juga. Maka bermulanya setiap itu dengan Al-Quran, bermulanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, semua ayat-ayat akan dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah, Bara'atun. Itu saja yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kaum muslimin selepas mereka telah melakukan ijma' hinggalah ke zaman kita pada hari ini, maka kesepakatan ulama itulah yang kita nak ambil. Bukan pendapat-pendapat yang syas, tetapi kita mengambil kesepakatan majoriti ulama, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tajmi'u ummati 'ala dhalal, umat aku tidak berhimpun di dalam kesesatan. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian mengikut pendapat majoriti umat Islam dan majoriti pendapat ulama. Jangan ambil satu-satu pendapat yang syas, yang pelik-pelik, yang mengatakan tak perlu membaca kepada bismillahirrahmanirrahim. Mereka berijma' bahawa basmalah itu bukanlah ayat di awal surah Al-Bara'ah At-Taubah. Nah, itu di dalam surah Bara'atun ataupun surah Al-Taubah. Nah, itu tidak termasuk. Tidak ada basmalah dekat situ. Dan tidak ditulis padanya. Sememangnya perkara ini menguatkan pendapat kami. Adapun di dalam surah-surah yang lain dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kerana keberkatan dalam setiap perilaku kita hendaklah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makan minumnya dengan bismillahirrahmanirrahim, berpakaiannya dengan bismillahirrahmanirrahim, menulis kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, nak memudahkan ucapan dengan bismillahirrahmanirrahim,
Malah kalau ditulis ataupun dibacakan Bismillahirrahmanirrahim selepas daripada solat subuh sebanyak 1,000 kali, dibacakan pada air, diberikan minum kepada anak yang berbaring, insyaAllah anak itu akan menjadi cerdik. Itu keberkatan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ishaq bin Rahawiyah ada ditanya tentang seorang lelaki yang telah meninggalkan bacaan basmalah, lalu beliau berkata, barang siapa yang meninggalkan huruf ba, sin ataupun mim, maka batallah solatnya. Meninggalkan, apatah lagi kalau satu huruf. Ini kerana Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, 7 ayat yang diulang-ulang sebagaimana yang telah di anugerahkan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj, yang menyebabkan syaitan menangis apabila Rasulullah dianugerahkan surah Al-Fatihah tersebut. Begitu juga dengan akhir surah Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Itu juga dianugerahkan oleh Allah yang Allah simpan di bawah pemeran arash. Disebutkan di dalam hadis anna sayyidana Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, dan telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah berkata, fi salata yaqra fama asma'uha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wama afan anna afainahu ankum. Al-hadis, di dalam setiap solat baginda membaca basmalah, dan di dalam tiap sembahyang Rasulullah nak memulakan, Rasulullah akan membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang telah baginda pendengarkan kepada kami, kami pendengarkan kepada kamu, dan apa yang baginda tidak pendengarkan kepada kami, kami tidak pendengarkan kepada kamu. Ini disebut di dalam hadis yang Rasulullah SAW akan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu apabila nak memulakan sembahyang, yang mana dibacakan ketika membaca surah Al-Fatihah. Telah diceritakan juga pada satu riwayat daripada Nu'aim bin Al-Mujmar bahwasanya beliau ada berkata, saya telah bersolat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau membaca basmalah dan diikuti dengan umul Al-Quran Al-Fatihah. Maka jangan sampai kita itu menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Telah semati dalam masyarakat kita, kita bermazhab Syafi'i. Jangan setelah 30 tahun kita baca bismillah menjadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, sekali yang pergi Mekah, dengar kat Mekah tak ada bismillah, balik terus jadi imam, hilang bismillah. Itu menimbulkan fitnah. Sedangkan mereka itu bermazhab Hanafi yang membaca secara sir, tidak dijaharkan. Adapun dalam mazhab Syafi'i dijaharkan basmalah tersebut. Itu kena faham. Jangan main ikut-ikut. Bila main ikut-ikut dia, biar. Main ikut-ikut. Macam Tok Batin punya style. Tahu cerita Tok Batin main ikut dia. Ni last-last ni buah-buah cerita lah. Tok Batin, orang ajak makan ke hotel, dia main ikut-ikut dia. Dia tak pernah makan ke hotel Tok Batin ni. Jadi Tok Batin kata, saya tak biasalah makan dekat hotel, macam mana nak makan, kau ikut ajalah aku, kata orang tu. Apa aku buat kau ikut. Dia ikut. Orang tu ambil pinggan, dia ambil pinggan. Orang tu ambil makanan, apa yang ambil, oh, dia pun ambil sama. Orang tu tak jadi ambil makanan tadi, letak balik, dia letak balik. Nanti ambil makanan lain, dia pun ambil. Nanti makan. Lepas makan, apa orang tu makan, semua dia makan. Jadi lepas makan, orang tu terselit dekat gigi dia tu sisa-sisa daging ataupun ayam terselit. Panggil waiter, minta pun cukil gigi. Dia pun panggil juga. Apa orang tu buat, semua ikut. Akhirnya dua waiter datang sekali dekat satu table. Dua waiter je. Jadi orang tadi tu minta pun cukil gigi, dia cakap berbisik-bisik ke orang tadi. Tak kuat lah. Dia pula, dia kata, apa yang kawan kau bawa tu, kau bawa juga ke aku. Dia pun dapat, dua-dua dapat. Dah sudah, dah selesai, dah balik. Orang tu tanya Tok Batin, macam mana tu makanan di hotel tadi? Sedap, dia kata. Cuma yang akhlas kali tu keras lah, tak boleh gigit, dia kata.
tak sedap sangat yang last tu. Rupanya orang tu cungkil gigi, dia ditelannya, dimakannya, digigit. Sebab main ikut-ikut, main ikut-ikutnya dia macam tu lah. Itu sebab jangan main ikut-ikut. Bila jadi ikut-ikut, tak tahu, tak tahu kenapa, itu jadinya main ikut-ikut. Jangan jadi macam tu. Allah lebih. Kemudian beliau mengucapkan amin. Yang baginda Nabi SAW apabila bertanmin, Rasulullah SAW bila mengucapkan amin, Rasulullah menyaringkan suara sehingga kan bergema masjid. Ketika itu diikuti oleh para sahabat mengucapkan amin. Nyaring. Kita di masjid-masjid kita, surau kita tak nyaring bacaan amin dia. Tak kedengaran. Orang malu nak ucap amin. Tapi kalau dia tengok perlawanan antara Liverpool dengan Arsenal, kalau dia pilih Liverpool, masuk gol, gol! Suara dia paling kuat. Suara dia paling kuat. Nak ucap amin? Amin. Malu-malu. Barang siapa yang aminnya bertetapan dengan aminnya para malaikat, maka akan terampun dosa-dosanya yang lalu. Maka dengan itu apabila selesai pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kuatkan suara, nyaringkan suara yang menyebabkan Yahudi cemburu. Amin. Ini nak ucapkan amin Allahu Rabbi. Tapi bila kat luar, bila orang kata takbir, Allahu Akbar. Hebat dia. Gamai tapi pakai seluar pendek, isongkok sembahyang pun tidak, takbir Allahu Akbar. Haji Mokhtar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak datang pun tapi takbir Allahu Akbar. Apalah setakat jerit macam tu tak payah. Datang basuh, datang masjid. Masalah orang ni tahu sebut dia, kami kuat suara dia. Allah Akbar. Ini tak ada kena-mengena dengan PRU yang ke-14. Dan beliau juga mengucapkan ketika hendak sujud dengan Allahu Akbar. Dan apabila ingat tau, bulan Syaban ini perpindahan kiblat, di antara perpindahan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan berpindah juga kiblat kita daripada Dacik ke yang lain. Wallahualam. Asyik tu dia sembah. Sembah dah lain pula. Ni tak ada kena-mena. Ni kena kamu ganda ni. Dan apabila beliau bangkit daripada duduk, beliau berkata Allahu Akbar. Bangkit pada duduk, Rasulullah menyebutkan Allahu Akbar. Tengok. Nak sujud, Rasulullah sebut Allahu Akbar. Nak bangkit, Allahu Akbar. Kita tak sebut pun Allahu Akbar. Tapi bila orang bangkit, takbir Allahu Akbar. Kemain dia. Beliau juga ada berkata ketika memberi salam, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kekuasaannya, semuanya solat aku ini menepati dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat begitu fanatiknya para sahabat meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada rahsia yang tersendiri, yang ada jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai sunahku, dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Maka setiap perilaku Rasulullah, ada janji daripada Rasulullah, mereka yakin. Dan Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah kamu diperdayakan dengan kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terperdaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Siapa bagi janji ini? Allah.
innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin janji. Tapi berapa ramai yang yakin janji Allah dan janji Rasulullah? Mereka lebih yakin janji daripada manifesto PRU ke-14. Walaupun daripada orang kafir, walaupun orang yang itu tak dekat dengan Allah, walaupun orang munafik, walaupun orang tu fasik, janji dia, kami akan bina rumah-rumah murah di sini, kami sokong. Janji kami akan sediakan bekalan yang baik untuk tuan-tuan apabila pilih kami, kami sokong. Rasulullah bagi macam-macam, kenapa tak sokong? Masalah orang kita tak percaya janji Allah, tak percaya janji Rasulullah, tapi lebih percaya janji-janji daripada orang-orang yang tidak langsung dekat dengan Allah. Malah ada di antara mereka itu menyekutukan Allah, orang boleh percaya. Percaya betul dia. Nah, saya tak ada pergi tengok kan, kempen tak ada pergi tengok. Cuma saya tengok live lah penamaan calon. Penamaan calon tu saya tengok ketika barak ya. Ketika barak tu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oh, calon penamaan kita Maulidur Rasul barak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nampak kat Wahabi? Bida'ah. Nabi tak pernah buat. Woi, tu penamaan calon tu barak berselawat kata bida'ah pun. Bingai betul Wahabi. Betul-betul bingai. Yang tu berselawat sambil barak. Okey. Malah calon dia pun fikrahnya Wahabi pun berselawat juga ketika penamaan calon. Kita buat Maulidur Rasul barak sambil bersalawat, dituduhnya bida'ah masuk neraka. Bangang lagi ni. Kata-kata ni sebelum Ramadan ni boleh hentam Nabi. Nanti Ramadan kena senyap dah. Beliau juga ada berkata ketika memberi salam, demi Tuhan yang jiwa ku baik, sempurnakan Al-Fatihah diwajibkan bagi seseorang yang bersolat bersama Al-Fatihah secara tertib dan sempurna. Membaca Fatihah secara tertib dengan menyempurnakannya kerana ia merupakan rukun qawli, nak kena jaga makhraj, tajwid dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu lupa membaca basmalah, malahan dia hanya mengingat di akhirnya sahaja, maka dia perlu mengulanginya dari awal. Kena mula balik, ulang balik. Ini kerana Nabi SAW pernah melakukan sedemikian. Macam makan juga, lupa baca basmalah, teringat baca basmalah. Nah, perbuatan ini jelas sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat baginda dalam kebanyakan hadis-hadis yang sahih, antaranya hadis daripada Ummu Salamah. An sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, bahawasanya beliau ada ditanya tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, kana yang tahu qira'atu ayat-ayat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bacaannya ayat demi ayat, tiap ayat tu dia wakaf. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Arrahmanirrahim, Malik yaumiddin. Dan telah pasti dia dalam satu hadis bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Permasalahan dekat sini, imam-imam muda
budak-budak yang baru keluar daripada pusat tahfiz yang kita lantik menjadi imam-imam tarawih, mereka itu nak kejar masa sebab AJK masjid, AJK surau dah bagi tempoh. Awak jadi imam mesti berhenti sebelum pukul, tak boleh lebih pada pukul 10. Akhirnya budak terjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambung. Kebanyakan dalam salat sunat tarawih tak dibaca ayat demi ayat. Akan disambung. Sebab dah dibagi tempoh. Mesti berhenti 9.30 atau pukul 10. Itu masalah. Kita semayang pun ada tempohnya berhenti. Lepas tu kena semayang lama. Baca ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau tak percaya tengok nanti. Tak lama lagi. Tinggal berapa hari lagi? 14 hari lagi Ramadan. Budak-budak yang kita latih. Sebab dia orang ni hanya bergantung kepada hafalan Al-Quran, mungkin kemerduan suara, tetapi tidak pernah mempelajari hadis dan kitab-kitab fiqah. Ramai saktah pun tak ada selepas daripada Fatihah. Selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasholli lirabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Mati makmum ke belakang baca Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia 3 ayat ya. Dia tak bagi peluang langsung makmum nak menyempurnakan Fatihah. Ini budak-budak yang jadi imam. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lantik siapa jadi imam. Sayyidina Abu Bakar, walaupun Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud suaranya bagus, yang Rasulullah SAW memuji bacaan daripada Abdullah ibn Mas'ud, suaranya cukup merdu, masya Allah tabarakallah, sehingga kan Rasulullah SAW menyebutkan man zalatu an yaqra'a al-Qur'ana ratban kama nazala falyaqra'u 'ala qira'ati ibni ummil abdin. Sesiapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan kepadaku, bacalah seperti bacaan ibni ummi abdin, iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Macam mana diturunkan, macam itulah kata Rasulullah. Tapi Rasulullah nanti tak dia jadi imam, tak. Yang layak mengimami satu kaum, kata Rasulullah, orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, faqih dalam urusan memimpin umat di belakangnya, iaitu solat berjemaah, iaitu yang paling awal berhijrah pada satu-satu kawasan dan yang paling tua umurnya. Kita ambil budak-budak, orang tua tolak tepi. Ada yang salah. Itu sebab kalau dulu orang tua kita ambil, orang tua dulu masya Allah faqih, tak payah pun baca Al-Quran yang kerat-kerat tu. Ini dah dekat 30 Ramadan masih lagi Al-Baqarah, mana dah khatam. Orang tua dulu tiap-tiap rakaat khatam sekali, tiap-tiap rakaat khatam sekali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sudah selesai. Rukuk, itidal, sujud, duduk antara dosa sujud, nanti naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Suratul Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran apabila dibaca 3 kali khatam Quran. 20 rakaat 20 kali khatam. Itu sebab cerdik awak dulu. Amalannya sedikit tapi gandaannya besar. Gandaannya tu amalan sedikit tapi mendapat fadilat yang begitu besar. Itu yang kita nak. Masalahnya. Baik. Apabila sekiranya seorang itu bersolat, tiba-tiba dia berhenti seketika pendek-pendek atau berhenti secara panjang ketika membaca Al-Fatihah dengan maksud bagi memutuskan bacaannya, ataupun dia menyebut zikir ataupun beberapa ayat Al-Quran lain yang bukan merupakan tuntutan solat, maka terputuslah bacaannya itu dan dia perlu mengulangi bacaannya daripada awal. Ini kerana dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan surah Nabi SAW dalam satu hadis yang berbunyi solu kama ra'aitu muni usalli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Adapun apabila makmum melakukan teguran pada bacaan imam, makmum tegur imam ketika makmum tadi membaca Fatihah, tengah baca Fatihah dengan bacaan imam, dia tegur imam di mana berlaku kesilapan pada bacaan imam, wajib. Itu sebab di masjid-masjid, surau-surau pegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak duduk di belakang imam, iaitu orang yang faqih di dalam membaca Al-Quran, agar mereka boleh membetulkan bacaan imam. Masalah ini juga berlaku di masjid-masjid. Masjid ada 4 imam, 5 imam, 3 imam, seorang imam tak bertugas, tak datang masjid. Kalau datang pun duduk belakang. Patut imam duduk di belakang imam agar dapat menegur kesalahan imam tadi. Kalau imam tadi batal, dia boleh naik. Ini tak, orang tak reti apa-apa, duduk belakang. Ini masalah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab kebanyakan imam-imam, mereka mengambil amanah tugas datang ke masjid kerana tugas, bukan kerana lillahi ta'ala. Macam mana ustaz tahu rumah dan taulah tepi masjid? Tak nampak pun ke masjid? Bukan tugas saya ustaz. Bukan tugas saya. Habis main dekat rumah dengan bini dia. Sebab bukan tugas tak datang, tugas baru datang. Ini masalah budak-budak. Berbeza dengan orang tua jadi imam. Saya bagi contoh di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan dulu. Ketua imamnya Tuan Haji Azhar bin Hitam, umur sekarang dah 90 lebih dah. Tapi dah tak jadi imam lah. Dulu sampai umur 90 dia jadi imam. Selama hampir 30 tahun jadi ketua imam. Bersama dengan dia Tuan Haji Yahya, umur 70 lebih. Ada seorang lagi Tuan Haji Zainal, umur 60 lebih. Tiap-tiap waktu tiga-tiga tu ada. Tiga-tiga tu ada. Kadang-kadang ada keuzuran di antara mereka. Haji Yahya tadi kata, saya bantu ini tuan, tuan ganti. Itu dia. Itu patutnya. Itu orang tua dia jaga amanah. Budak-budak tak ada. Tahu fudus saja. Tak maaf lah cakap. Itu aku benci budak-budak ni. Bukan benci, perangai tu. Tak senonoh. Kalau datang kuliah lewat, tak dapat hadir, tak nak bagi tahu. Budak-budak semuanya. Budak-budak baru keluar pengajian, dia sprint tak ada. Orang surau tunggu, mana ustaz, tak sampai-sampai. Ini perangai budak-budak ni. Tapi nak jadi ustaz, jangan jadi ustaz lah. Oi, budak-budak belajar dulu, disiplin. Iaitu menghormati waktu itu. Jangan orang tertunggu-tunggu. Ini waktu tak dijaga. Budak-budak umur baru 20-an, 30-an. Allah. Akhirnya tak menunjukkan peluang hasanah pada orang ramai. Baik. Maka ditegur. Kalau imam salah, ataupun dia menegur imam di saat imam telah terdiam dalam keadaan imam tidak mampu menyempurnakan, maka tuntutan mualaat
Mu'anat bacaan yang berturutan bacaan Fatihah bangun seperti itu tidak terputus. Dia tengah baca Fatihah, imam salah, dia tegur, belum panggil Fatihah, maka itu tidak terputus. Kerana bahkan dia perlu menyempurnakan bacaannya kerana teguran ini merupakan maslahat, satu kepentingan bagi solat. Jadi ditegur kalau imam tersalah. Mana tahu, kerana sifat manusia itu an-nisyan, lupa, lupa ayat, tersalah ayat, itu biasa. Biasa, apatah lagi kalau naik jadi imam. Gabrah kalau naik jadi imam ni. Bukan mudah. Naik jadi imam. Kalau tak percaya, yang ayat kita baca hari-hari pun boleh lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturisinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masuk surah Al-Qasr. Hari Jumaat, sebab imam malam Jumaat baca Yasin dekat masjid, baca Yasin. Kena pula bulan Syaban ni ramai orang panggil tahlil pula baca Yasin. Sedangkan orang mati tu pun tak nak syurga pun, tak pernah semayang pun. Kita yang sibuk suruh dia masuk syurga. Dia tak nak syurga, kita sibuk pergi nak suruh dia masuk syurga. Orang yang mati tu beramal, tidak semayang, tidak datang surau, tidak. Kita orang hidup paksa dia masuk syurga, marah dia. Nak kubur, oi, siapa semua baca Yasin, baca tahlil tu aku ni, aku pun tak pernah buat, pada pandai ya, dia kata. Tak surau tak pernah, berjemaah tak pernah, dia tak nak syurga. Kita paksa dia masuk syurga, marah dia dalam kubur, pandai-pandai ya, aku sendiri pun tak pernah buat, korang pandai-pandai ya, siapa semua korban ni, bini kau lah semua. Itu sebab beramal ni tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah SWT kena amalan kita sendiri beramal. Jangan harapkan siapa-siapa. Kita sendiri beramal. Nak harapkan siapa? Nak harapkan anak, berhenti kagak. Suami nak harapkan isteri, lagi tak boleh pakai. Isteri nak harapkan suami, 2 hari saja dia sedih kak kalau kita mati. Menitis air mata dia. Sampai hati adinda tinggalkan kekanda. Lepas 2 hari, meleleh air liur dia, dia kahwin lagi. Itu sebab kita sendiri yang bawa amal kita. Kita nak masuk dalam kubur, kita kena siapkan. Jangan harap pada orang ini, harapkan orang tahlil. Orang yang tahlil itu pun kadang-kadang ikhlas pun tidak. Yang sembahyang jenazah pun ikhlas pun tidak. Sembahyang jenazah kan, Allahu Akbar. Lepas sembahyang berdoa, orang pun bagi duit dia. Singkit dia. Langsung hilang ikhlas. Pergi tahlil, tengok laut tak sedap. Apa makan yang orang buat elok sikit gitu. Pun tak ikhlas dia baca. Yang kebanyakan bagi. Orang tu pun tak nak masuk syurga, kita paksa masuk syurga kan dia. Allah. Ini bulan Syaban orang buat tahlil banyak ni. Allahuakbar. Maka tegur lagi yang tak betul tadi itu kalau imam tersalah baca. Jadi imam tadi itu malam baca Yasin banyak sangat jemputan. Hari Jumaat subuh pula baca surah sajadah pun lupa ayat. Patutnya turun tu innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Lupa, langsung dia baca innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Makmum kena tegur lah, tersalah imam. Buktinya Nabi SAW tidak pernah memberi amaran kepada sesiapa yang menegur bacaan imam. Tegur bacaan imam Nabi semua tegur. Atau memperbetulkan apabila berlakunya teguran ketika seseorang membaca Al-Quran. Tapi payahlah imam sebab dia pemimpin. Pemimpin bila dapat pegang jawatan, payah kena tegur.
Kalau kita teguh, kita dengan dia dipecatnya kita. Buktinya apa? Saya dah banyak dah teguh imam-imam. Balik pada kuliah, dapat WhatsApp. Kuliah ustaz ditangguhkan. Dia panggil, dia tak betul. Kita kena teguh yang depan dulu. Depan dulu kita teguh. Bukannya hentam jemaah. Engkau tak betul, macam mana kita nak teguh pada jemaah? Engkau sendiri pun tak betul. Saya kata, mana tuan imam? Tuan imam, saya ini dijemput sebagai tetamu. Maka tuan imam kena duduklah sini sebagai menghormati tetamu. Ini tak, tuan imam pergi bahang goti canai dekat isyak baru datang. Dahlah aku kena berhenti. Tak apa, saya tak kisah berhenti. Lagi best. Payah nak teguh imam bila dia dapat jawatan menjadi pemimpin. Kebanyakannya jadi menyepu. Ketentuan ini berdasarkan kepada beberapa hadis, antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Musawwar bin Yazid Al-Qahili radhiyallahu ta'ala yang berbunyi, syahadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati fi taraka syai'an lam yaqra'. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, taraktu ayatan kaza wa kaza. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla azkar taniha. Nah, saya telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solatnya, baginda tertinggal sesuatu yang tidak dibaca. Sebab sifat manusia. Lalu berkata seorang lelaki selepas dari solatnya, wahai Rasulullah, Tuhan telah tertinggal untuk membaca ayat-ayat ini. Lalu baginda bersabda, mengapa kamu tidak mengingatkan saya? Kau dah tahu aku lupa, ingatkanlah. Itu tugas makmum tu. Itu sebab orang belakang tu penting. Jangan orang tak reti ini, tiba-tiba duduk. Ini tak lama bulan Ramadan ni, ramailah tuan-tuan ni yang regular ni pakai duduk belakang lah. Yang tak pernah datang tu duduk depan dia. Tapi tak lama, 2 minggu ya. Haji Muftah nak selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zubrina wa maulana Muhammad. Dah tak ada tempat pun dia duduk. Tapi tak lama, habis-habis minggu kan, berarti hilang, balik hilang. Azan terlebih dulu. Hayya 'ala s-salah.
Hadis daripada Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersolat dalam satu solat, baginda membaca beberapa ayat, tiba-tiba baginda menjadi keliru. Tatkala baginda berpaling selesai solat, baginda bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, adakah anda bersolat bersama kami? Ubay menjawab, ya. Baginda menyama lagi, apakah yang menegah kamu daripada menegurku? Lupa ayat tegur imam. Jangan kita tak tegur. Dalil-dalil ini telah menjelaskan kepada kita bahawa makmum dimandatkan menegur bacaan imam yang tersalah ataupun terlupa. Kaedahnya, kalau imam tadi itu diam, kita biarkan terlebih dahulu. Jangan terus masuk, sebab seseorang itu akan jadi panik. Tempat saya dulu macam itulah. Imam tu terlupa ayat, dia diam. Seorang bagi ayat lain, seorang bagi ayat lain, seorang bagi ayat lain. Dah pening kepala imam. Pening kepala imam tu mana satu ni? Hanya masalah. Itu sebab yang belakang tu kena pakai. Yang bagi pula daripada belakang-belakang. Dan bacaan makmum tadi tidak terputus sama sekali, bahkan dia mendapat pahala dari tegurannya itu yang dibuat atas niat zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna araddal amanata 'ala samaa'i wa wal ard wa jibala fa abaina an yahmilnaha wa ajbaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya telah kami berikan amanah kepada langit dan bumi, juga kepada gunung. Semuanya menolak amanah tersebut kerana takut untuk memikul amanah, kecualilah amanah itu dikatakan wa amalahal insan, diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhlah manusia itu, kata Allah, tersangatlah zalim lagi jahil. Orang alim, minta maaf, orang alim kadang-kadang disuruh menjadi imam 5 minit saja, takut dia nak jadi imam. Sebab al-imam min damin, imam itu penjamin, takut nak tanggung solat makmum walau 5 minit. Orang jahil sanggup pegul amanah 5 tahun. Allah kata innahu kana zaluman jahula. Sungguhlah manusia itu sangat zalim lagi bodoh.
bagi kat langit, gunung semua tolak, takut pegang amanah. Kita nak pegang amanah Allahu Rabbi. Ha, itu sebab tu ini pun tak terkait dengan mana-mana. Tapi kita ingatkan kepada mereka, kalau dah pegang amanah, amanah betul-betul, jangan kita main-main dengan amanah, jangan menzalimi orang yang kita pimpin. Kerana kelak nanti kamu akan ditanya di akhirat nanti atas kezaliman kamu, atas perbuatan kamu. Kamu bertanggungjawab terhadap keluarga kamu, bertanggungjawab terhadap orang yang kamu pimpin. Jangan main-main, bukan mudah. Nanti besok akan dituntut kepada semua orang nanti apabila kamu tidak memimpin dengan baik. Jadi kita harapkan mereka itu apabila terpilih adalah betul-betul beramanah, jangan hanya menabur janji tetapi janji itu tidak ditepati, janji dicapati saja. Ditipu-tipu kita ni. Jangan sampai macam tu. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Moga-moga Allah SWT telah mengampunkan dosa kita, barang siapa yang beramal malam tadi, malam ni sebuah Syaban. Kemudian kita harapkan Allah SWT akan bagi kekuatan untuk kita melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ya Allah sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Maka dengan itu, pada bulan Ramadan yang akan datang, lakukanlah amal sebanyak-banyaknya. Tak mampu dengan ibadat, banyakkan sedekah. Tak mampu banyak sedekah, banyakkan melakukan perkara-perkara kebajikan. Itu juga salah satu daripada perkara yang baik. Maka dengan itu, kita sama-samalah berharap, kita doa sama-sama, saling doa mendoakan, dan agar kita itu senantiasa dirahmati Allah SWT. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada malam ini ya Allah, pada malam bulan Syaban yang begitu mulia ini ya Allah, maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah, terutamanya dosa kedua orang tua kami ya Allah. Seandainya kedua orang tua kami telah Engkau ambil ya Allah dan mereka menjadi penghuni alam barzakh ya Allah, janganlah Engkau azab mereka ya Allah. Kesihatanlah kepada mereka ya Allah, terangilah kubur-kubur mereka ya Allah, kerana ini anak-anak mereka yang mendoakan untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya ada orang tua kami yang masih lagi hidup ya Allah, apabila tiba waktu dan ketika untuk Engkau mengambil nyawanya ya Allah, Engkau ambillah dengan perlahan-lahan ya Allah. Janganlah Engkau bersikap kasar kepada mereka ya Allah. Kesihanilah kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa isteri-isteri kami ya Allah, ampunkan dosa suami-suami kami ya Allah. Seandainya ada berlaku pertengkaran yang kecil ataupun yang besar ya Allah, kerana kami ini manusia yang tak pernah sunyi daripada salah dan silap ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu juga kepada anak-anak kami ya Allah, seandainya ada terkasar bahasa daripada anak kami kepada kami sebagai orang tuanya ya Allah, telah kami maafkan mereka itu ya Allah. Janganlah Engkau catatnya sebagai dosa kepada anak-anak kami ya Allah, kerana mereka masih lagi belum mengerti ya Allah. Seandainya ada anak-anak kami yang belum tunduk dan sujud kepada Engkau ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka, kecuali Engkau berilah taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik kami semuanya ya Allah, jiran-jiran kami semuanya ya Allah, jemaah-jemaah kami semuanya ya Allah, rakan sejawat kami ya Allah, terutamanya kepada orang-orang yang mengenali kami ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Kami juga mengharapkan agar pertemuan kami dengan Engkau dalam keadaan Engkau meredahi kami, dan kami reda dengan apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur. Terimalah doa kami ini ya Allah, doa hamba-hambamu yang lemah pada malam ini ya Allah. Allahumma atim lana bi husni khatimah wa la tu'tim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Seandainya sudah tiba ajal kami untuk bertemu dengan Engkau ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husni khatimah, dan dapat kami mengucapkan kalimat terakhir perkataan yang sangat kami idam-idamkan, yaitu kalimat la ilaha illallah sebelum bertemu dengan Engkau ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kena tengok.